Assalamualaikum geng, anda bersama saya Awi MBR atau dikenali sebagai Abang Koroy. Ting 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 ting. Assalamualaikum geng, hai, selamat datang ke dalam channel Koroy TV. Terima kasih sangat-sangat lagi kepada korang yang masih lagi support Koroy TV dan masih lagi layan Koroy TV walaupun hidup korang makin lama makin hamba sebab melayan Koroy TV ni. Dahlah hidup hamba, layan Koroy TV lagi hamba. Terima kasih aku ucapkan sebab korang masih steady lagi, relax lagi, sempoi lagi, mantap, mantul, termantul. Okay geng, tanpa membuang masa lagi, melengahkan masa lagi, hari ni aku nak share kat korang satu video yang orang share kat aku. Aku tak tahu lah video ni lama ke baru, tapi yang aku pasti video ni memang tahun ni dan video ni memang dikeluarkan ataupun viral semasa pandemik COVID-19 ni. Video apa geng? Ha, orang share aku sebuah video siaran langsung ataupun live dekat apps yang kita tahu. Daripada dulu aku pun selalu share apps apa yang selalu buat-buat benda otak tak empuk ni, yang selalu menjual maruah nak buat duit ni, iaitu apps Bigo. Seorang wanita Melayu Islam ni, umur dia ni kira-kira adik-adik aku juga. Di mana dia memakai tudung dekat live tu, tapi bukan tudung lah, dia memakai kain, membuat seakan-akan memakai tudung, tetapi belah bawah ni badan ni nampak tangan dia semua dengan hanya memakai singlet. Lepas tu bukan itu saja, dia juga berbual benda-benda lucah, benda-benda yang private yang budak kecil tak sepatutnya dengar, yang sepatutnya tak patut pun borak macam tu dekat media sosial sebab dia ni seorang perempuan. Aku tak nak buang masa lagi lah, kau tengoklah live dia ni. Awak kuat berpeluh tak? Kuat, banyak air pula tu. Rugi tak rasa saya. Huh? Comelnya. Wih, aku baru tahu ni comelnya. Huh? Yelah, viewers. Viewers tu aku ni tadi. So, aku pakai tudung. Berasa ke boleh? Macam ni. Huh? Macam gempak. Apa ni gempak? Gempuk. Otak-otak tak empuk. Adab mana? Adab. Ay, tapi tudung ni. Tuduh lah you, apa lagi you nak? Macam Maria Carey. Leher tak ada, leher tak ada. Jangkit, mute je lah, jangkit. Ya Allah, kalau pergi pasar ni semua pandang. Perempuan ni cantik you, pergi pasar. Perempuan ni lawannya pergi pasar. Ya Allah, comel ni. Tak tahu lah nak siapa ni comel sangat ni. Huh? Umur berapa dek? Apa ni bit? Oh, umur berapa bit? Bit pun dua. Yelah, bit kita macam ni sebab ni saya ada kerja dekat satu rumah. Jadi, bit lah kan? Jadi bit lepas tu saya punya sangat-sangat bos tu tak nak bagi haji. Sebab tu saya bit kong. So, bit kita macam ni. Huh? Bodohlah. Bik, single ke taken? Single tapi itulah dah ada anak. Dah ada anak empat lah. Single lah, oh, single tapi ada anak empat. Abang janji apa-apa pancuk dua je. Geram je bodohlah korang ni. Hai, Genzo. Yang baru masuk tu tu lah, share-share tetap live ke? Follow back boleh je. Sekejap, saya follow back. Bik, buat dengan siapa tu? Haa, dengan siapa-siapa pun boleh. Masuk je bilik bik lah, ya. Janji, tip dalam ni, yang masuk tu kena besar lah. Jangan kau bawa besar ni. Memang tak lah, aku tengok pun tak sendiri. Korang masuk kena bawa besar ni. Cepat buka. Korang nak tengok video tu? Aish, aku tak tahulah nak cakap apa. Dengan perempuan Melayu Islam zaman sekarang ni, bila orang tanya sejam berapa, dia marah. Sedangkan sejam tu ada 60 minit. Diri sendiri yang melambangkan apa yang diri sendiri mahu. Nampak ni komputer belakang ni, walaupun komputer ni dah lama, buruk apa, tetap pada harga tau. Tak boleh suka hati bawa balik tau. Kena bayar lu baru bawa balik sampai kat rumah. Tapi apa yang perempuan ni buat, seolah-olah perempuan tu tak ada maruah.
Lepas orang tengok video ni mesti orang cakap aku siapa nak judge apa semua. Aku tak judge, aku cakap seolah-olah. Kalau judge aku cakap murah lah kau ni. Plastik sampah buat darga tau. Ni mati ni kau pun masuk neraka ni. Ha, itu baru judge. Fahamkan betul-betul. Samalah juga kalau kau nampak anjing daripada belakang. Sedangkan anjing tu tengah makan, tapi dari belakang kau nampak anjing tu tengah main golf. So buang negative vibe tu. Sekarang ni masa untuk kita saling tegur antara kita sama lain. Bukan kita biar lantak kau lah. Lepas tu nanti dah jadi ke anak kita, adik-adik kita sendiri, baru kita nak panas. Dan tu baru kita rasa kenapa orang nak tegur ni. Apa fungsi tegur ni? Lagipun media sosial ni wujud sebab untuk kita saling berkongsi kehidupan. Tak pun jadikanlah platform ni untuk nunjukkan bakat kita, kemahiran kita, keunikan kita. Bukan tunjuk kebodohan kita. Kalau menunjukkan kebodohan kita, itu bukan media sosial, itu media sosial. Habis cuma nak tunjuk kebodohan. Kau bodoh kau berapa? 5.6. Kau berapa? 6.7. Kau berapa? 10. Tanya. Kau manusia terbodoh di dunia. Nah dia, otak buttermilk. Bagi mampat sikit otak kau. Kita fikir baliklah, kenapa Allah cipta Hawa tu? Allah cipta Hawa tu sebab untuk jadi peneman Adam. Bukan untuk menjadi peneman Abu, Aman, Manan, Rizal, Awi dalam satu masa. Eh, aku macam ada sebut nama aku tadi. Aku cakap ni, aku buat video ni bukan maknanya aku perfect sangat, bagus sangat, baik sangat. Tapi ada had lah. Tipulah kalau kita pun tak pernah sembang benda-benda kotor dengan member kita. Ni masalahnya yang luar biasanya, bila sembang macam ni dekat public, depan orang ramai, tanpa rasa malu, tanpa rasa segan, tanpa rasa takut. Itu yang menjadi masalahnya. Kita terlampau ambil biasa dengan benda ni. Kita terlampau selesa. Nanti anak cucu kita akan ikut benda macam ni. Ha, undilah saya YB. Undi. Kalau undi aku settle Ais Selangor dulu. Ais Selangor kena settlekan dulu. Apa semua benda ni? Kalau kita marah kalau tengok pelacur buat kerja macam tu. Sedangkan dia tak ada pilihan. Kenapa dia buat macam tu? Keadaan dia yang memaksa dia untuk buat macam tu. Mantau dia nak sara keluarga dia ke, family dia ke apa. Tapi yang ni, semua cukup. Handphone cukup. Ada rumah, tinggal kat rumah. Boleh live, boleh sampel lagi kat rumah. Tak payah keluar nak cari kerja. Pula yang mengalahkan orang yang kita kata pelacur tadi. Come on lah. Bila lelaki gatal apa semua, korang cakap pervert lah, tak guna lah apa. Bila perempuan ni nak cakap apa? Bosan. Dah hobi. Bukan selalu. Lepas tu nanti kata lelaki ni buaya, semua perempuan dia nak terkam. Eh, ingat sikit. Eh, buaya takkan terkam kalau makanan tu tak ada lalu depan dia tau. Dan lagi satu, buaya pun ada jantina betina tau. Bukan jantannya. Kalau lelaki semua sama, habis ayah awak tu apa? Lelakai. Eh, over pula aku. Aku harap adik-adik kat luar sana stop lah kalau nak buat benda-benda macam ni. Ada banyak lagi cara kita nak buat duit. Ada banyak lagi cara kita nak famous. Kita tak nampak ke ujian yang Allah berikan sekarang kat kita ni? Pandemik COVID-19 ni, ramai orang mati, ramai orang sakit. Benda ni kita tak nampak lagi ke? Apa lagi yang kita nak cabar Allah ni? Time kita nak tunggu kiamat baru kita nak stop. Time tu dah tak ada masa dah. Benda ni mesti korang dah bosan dengar. Tapi inilah kebenaran, reality. Ambil ujian yang Allah bagi ni untuk ubah diri ke lebih baik. Jadi aku harap sangat pihak kerajaan, pihak yang berwajib boleh ambil tindakan lah dengan benda-benda macam ni. Kena buatkan satu akta lah. Kalau susah sangat, hantar je lah pergi zoo. Zoo tak boleh. Kang dia hantar pergi zoo. Zoo jadi zoo. Tak pasal-pasal monyet menari tiang. Jadi geng, itu sajalah daripada aku geng. Kalau korang ada pendapat korang sendiri, korang komen kat bawah. Dan jangan lupa follow IG aku geng, Instagram aku, untuk korang send bahan-bahan seperti geng-geng korang yang lain yang hantar bahan dekat aku melalui DM Instagram. Jadi itu saja daripada aku. Apa-apa kita jumpa lagi. Aku gerak dulu. Assalamualaikum. Peliklah aku perempuan sama sekali. Bangga sangat, happy sangat laki tengok dia, puji dia dekat media sosial tu. Dia tak tahu ke laki ni nak beli slipper pun pilih-pilih mana cantik, mana yang selesa, itu nak pakai kaki. Apa lagi nak cari kekasih untuk menjadi teman di hati? Mesti nak cari yang elok-elok.